Kericuhan terjadi saat petugas pengadilan negeri Seirampa akan melakukan eksekusi lahan seluas 3.078 meter persegi di Desa Pekandolok Pasihul, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Pelaksanaan eksekusi lahan berdasarkan permohonan eksekusi oleh pihak PT Perkebunan Nusantara 3 terhadap keluarga almarhum Abidan Linting Sitorus Pane. Aksi saling dorong pun tak terelakkan saat petugas pengadilan membacakan surat putusan pengadilan negeri Seirampa. Hidup orang tua saya tidak ada ini digugat oleh PTPN. Ini ada berapa lebar yang disengketakan, Bu? Kurang lebih laporan, Dek. 3.078 meter. Jadi, Bu, dengan apa yang terjadi hari ini, Bu, pihak keluarga apa yang akan dilakukan? Tentu merasa keberatan. Merasa keberatan. Kami ingin hak kami kembali sama kami, karena ini punya SHM. Kasus sengketa lahan diakui kuasa hukum termohon masih dalam upaya hukum dengan pengajuan PK. Dan rencananya, pihak ahli waris akan melaporkan eksekusi ini ke Mapolda Sumatera Utara atas dasar pengerusakan aset yang ada di atas lahan tersebut. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.